Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat manggihan bahan pangan anu ngandung zat bahaya nalika nyorang sidak ke Pasar Panorama Lembang kue Kemis 28 Maret 2024. Kukituna masyarakat diperdih leuwih iatna nalika meuli kabutuh pokok ku cara milihan izin PERT tepi ka tanggal kadaluarsana. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat dihubungkan ku Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ngelakonan sidak ke Pasar Panorama Lembang poe Kemis 28 Maret 2024. Dina eta sidak terpadu teh pihakna manggihan mie base anu teu make kemasan positif formalin, kerupuk kembang ngandung rodamin B, asin cumi, cucut jeung teri medan ngandung formalin, terasi beureum ngandung rodamin B, basreng tanpa izin PIRT, kue kering tan aya izin PIRT, kerupuk Palembang jeung kembang tahu tan aya tangga kadaluarsa, makaroni pedas tan aya izin PIRT, roti tan aya izin PIRT jeung tangga kadaluarsa, tahu tan aya izin PIRT jeung tangga kadaluarsa, serta kulit sapi jeung kulit hayam anu ngandung borak. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Noneng Komaranengsih nembrakeun pihakna berdihkan nu ngakolakeun pasar pikeun ngumpulkeun paguyuban padagang jeung para padagangna sangkan teu ngajarwal deui eta bahan pangan anu ngandung zat bahaya. Pihakna ge mulutan eta bahan pangan tina peredaran. Noneng miharep masyarakat jadi konsumen cerdas anu meuli bahan pangan anu boga tanggal kadaluarsa, izin PIRT sarta ingredien lian ti di Pasar Panorama tapi oge di pasar-pasar tradisional sejenna. Ada mereknya di situ, ada halalnya, ada kadaluarsanya, tapi kalau tidak ada ya itu menjadi harus jadi bahan pertimbangan kan, kita kan jadi tidak tahu dalamnya apa. Daripada ragu seperti itu, mendingan cari yang sudah ada mereknya yang jelas gitu, karena kan di sana disebutin ada PIRT-nya, ada kadaluarsanya, ada halalnya, kalau udah seperti itu kan sudah terjamin. Sejeron itu, dumasar karena sidak di supermarket, petugas gabungan mariksa suhu pendingin daging, anu maksimal ukur bisa tepi ka 4 derajat. Noneng mepelingan sangkan pihak supermarket memenah manajemen penyimpanan daging, sangkan ayah daging suhuna leuwih ti 4 derajat Celcius. Disagiringan eta patali kana harga, pihakna manggihan geus mimiti ayah harga anu turun. Anu ngajaul teh karandapan dina cabe beureum Tanjung jeung bawang beureum. Budi Hartati, Bandung TV.